Oke, kita kasih efek ya, guys. Jangan-jangan kasih efek dulu, bentar. Kita buat yang rumit. Oke, kita buat yang rumit, guys. Kita buat yang rumit. Kalau ada yang rumit, kenapa cari yang mudah? Oh, kok kembali anjir. Oke, kita pakai skill magnet Indri. Oke, pembuatnya ya, guys, biar kita mengingat skill dia, biar nggak diakui orang lah maksudnya. Oh, kok in satu-satu dulu. Oke, satu-satu dulu ya. Kita hargai penciptanya, jangan mengaku skill orang itu skillmu lah. Intinya kita menghormati yang buat skill tersebut, guys. Jadi dia itu kayak gimana ya, kalau semisal ya kamu punya doi ya. Aduh, jangan bahas doi ya, jangan bahas doi. Intinya kalau semisal kamu punya sepeda kan, sepedamu dicuri orang, gimana perasaanmu, marah kan? Ya udah, ini juga kayak gitu. Jadi kita sering bantulah, kita sering share. Oke, ini I ya, ini I sub Indri. Oke kan, kita coba pas enggak. Oke, I. Oke, kalau tuh ini kita masukin teks lagi. Sabar guys, belum dikasih getaran. Nggak afdol kalau nggak dikasih getaran ya. Oke, kita kasih getaran yang lumayan rapi ya, karena ini nama pembuatnya anjir. Kalau ada i, sebenarnya kalau puzzle enaknya nggak dikasih itu, dikasih jeda aja. Ntar coba, bentar. Kalau satu font sih getarnya kayak jelek lah. Iya, entahlah. Kalau aku muzzle pun getar cuma dikit. Iya, kan? Gak apa-apa. Nah, sorry ya, aku bawa nama Mundri, tapi nggak rapi gitu maksudnya, kuncinya kurang rapi. Sorry, maaf yang banyak. Nggak bismillah aja, tak coba ini. Oke, kita belakangin aja ya, kayaknya ke depan, ke kedepanan i. Oke, kalau kita percil dulu ya, percil. Indri, oke. Oke, masuk ke sini ya. Oke, guys. Tapi kalau nggak getar nggak afdol perasaan. Oke, ini ya, sebelum terakhir kuncinya, coba sih lihat. Oke, sebelum akhir ini kan, sebelum akhir nih, ini yang kunci akhir kan, ini yang kunci sebelum akhir. Kita pasin terakhir getarannya ya, di sini ya, sini getaran terakhir. Ini kita pasin. Nah, ini namanya puzzle magnet. Oke, gak apa-apa Dri, aku kombinasiin sama magnet ya, puzzle. Nah, kok gak ada itunya, gak apa-apa, bodo amat, yang penting jadi. Nah, ini I Dri, I nya di perkecil ya guys, kecil kayak gini. Bisa taruh mana terserah kamu. Nah, misal taruh bawah sini ya.
Oh iya, N-nya lupa. N-nya jangan lupa dikasih ikhtisar. Ikhtisarnya 4. Bayangannya dinyalain gitu aja, bayangnya default aja atau asli dari keynote-nya aja. Oke, semisal taruh sini. Seperti biasa guys, kita potong bebek angsa. Oke anjir. Tahu kok cari di situ? Ini dulu lah kunci. Nah ini tangkap dan tambahkan ke layar. Oke, ini kita kok nggak ada. Bentar, nggak ada bayangannya ya. Oh iya, ini di depankan dulu. Habis itu di screenshot, tangkap dan tambahkan sebagai lapisan guys. Oke, perbesar aja. Sekiranya cukup, kita kasih getar ya. Ingat, skill magnet itu skill tempel. Jadi intinya punya nempel gitu aja. Mungkin kalau salah bilang Dri. Ntar tahu-tahu aku dipermasalahin lagi. Modar aku. Oke, kita kasih getar kayak gini ya. Lupa lagi nggak minta itu logonya. Ntar tahu-tahu nama Indri banyak. Oh iya, namanya Indrianer ya. Kalau panggilan di lirik maker, Indri Project. Oke, habis getar, kita tambahkan font lagi guys. Indri, Indri. Latin. Kita kasih apa guys? Ikhtisar 4. 4. Habis itu bayangan default atau ori dari kinemasternya guys. Oke, sebelum sampai tengah kita, alangkah baiknya dikasih kunci dulu. Oke, kuncinya sangat simpel aja ya. Padahal ini. Oke, putar kayak gini guys. Kayak gimana ya? Gini aja, gini. Oke, kita putar kayak gini. Kita taruh di tengah, dipasin aja. Wah, pencet apa tadi? Dipasin kayak gini biar terlihat lebih rapi. Oke, dikasih titik, tahu kan? Dipasin yang sebelum terakhir kayak gini. Habis itu kunci yang hasil tangkapan layar tadi kita putar ya. Oke, kayak gini. Kita kasih getar lagi guys. Indri RI kurang dua lagi. Udah astagfirullah. Bentar. Lo ya kan. Balikin. Oke. Dipotong dulu. Kalau enggak dipotong ntar hidup, guys. Bahaya kalau hidup. Oke. Loh kok hilang? N-nya hilang, ND-nya hilang. Kita perdepankan aja. Biar nggak bingung kamu guys. Ini kita hapus ya, nggak apa-apa. Ini kita hapus, nggak apa-apa. Nah, kayak gini. Habis itu kita tangkap dan tambahkan sebagai lapisan lagi. Oke.
Oke guys, habis itu kita getarin. Lah kan udah asar dong. Or ati akali. Ayo dikelarin habis ini sholat asar guys. Cepat 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 cepat. Ah, sorry ya ini di agakin nggak rapi, nggak apa-apa Andri. Sorry sorry bener. Oke, cepat cepat. Abis ini asar guys, jadi ya agak cepat lah. Indri. R. Oke R. R nih, R mana? Woi, nah nih. Terburu-buru guys. Sorry. Terburu-buru karena mau asar kan. Salat harus tepat waktu. Udah ya kan salat lah intinya. Ininya gimana ya? Kalau hidup ya, hidup tuh tujuannya satu. Ya udah, cuma cari pahala sebenarnya, cari pahala gitu. Ya inilah hidup sebenarnya, tujuannya hidup ya cari pahala, cari yang benar, jangan ikut-ikut yang nggak benar, kayak misal yang mabuk gitu janganlah. Mending di rumah guys, beli apa kayak hanta kayak apa kan. Nah, aku juga bukan perokok lah. Bukan berokok. Dari kecil aku gak ngerokok guys. Gak suka. Emang gak suka asapnya sebenarnya. Terkadang kalau temanku ngerokok aja, aku agak menjauh. Karena gak kuat asapnya. Gak kuat asapnya bener. Gak kuat. Oke guys, nih kalau sudah kunci ya, kita cari getaran terakhir. Ini kita geser ke kunci sebelum terakhir. Oke kan, habis itu kita kunci terakhir nih, kita perkecil ya seperti biasa. Yang tadi yang belakang tuh kita perkecil. Oke, mantap kali guys, kayaknya ini skill BY skill ciptaan Indrianor ya guys. Inspirasinya nggak Dota lah, kok bisa dia buat skill kayak gini ya. Aku aja nggak bisa buat skill. Nggak apa-apa, kita tujuannya baik ya, saling mensupport, saling menunjukkan lah, biar nggak itu aja yang kita tahu, menambahkan inspirasi juga. Ini kita tangkap ya seperti biasa guys, kita tangkap, bukan tangkap cicak-cicak di dinding anjir. Nah ini. Oke, kita kasih getaran guys, gak lama-lama getarannya. Oh, maaf lah agak belepotan. Ayo, jangan sampai keburu azan lah. Ntar efeknya easy, efeknya mudah. Entah, kepencet apa ya ampun. Oke, Indri. Oh, aku panggil nama Indri mulu ya. Apa-apa guys, kita budayakan menghargai karya seseorang, yaitu mengakui bahwa itu buatan dia, bukan buatan saya ya. Saya pribadi ya, hebatlah inspirasi yang gak ada otak. Loh, ini kemana tadi ya Allah? Kok kemana tadi? Oke, berarti kepencet KM aing error biasa potato pon. Misalkan kamu edit pakai iPhone ya, nggak bakal kayak gitu ya guys.
Pakai iPhone dong, anjay. Oke, kita coba lihat dulu skillnya Indri. Ih, kurang E doang ya. Indri. Ih. Kita pakai yang simpel aja. Oh, pusing ya, Ing. Lama-lama kalau Indri. Oke. Ih, kita pakai ini ya, yang simpel aja. Ih. Oh, keburu azan ter. Enggak apa-apa ini. Ih. Agak berbesar lah, agak berbesar guys. Oke, ini kita biasa. Istisar 4. Habis itu bayangan ya guys. Ini kita kasih kunci yang kayak tadi aja, gak lama-lama guys. Keburu asar. Oke, kita taruh pojok ya. Indri. Oke, Indri kan. Oke, kalau udah tepat kita tinggal tuh aja ya, perkecil. Habis itu kita, nah, kayak gini kan bagus. Oke, habis itu kita potong ya guys, potong seperti biasa, potong ayam. Oke, mantap, potong guys. Oke, nggak pakai lama kita potong. Habis itu kita, oh, kok kepencet itu lagi ya Allah. Nih kita tangkap dan doh ya, nggak ada apa-apanya ditangkap. Kau canjir. Kayak gini ya. Oke, kayak gini. Habis itu kasih getaran guys, seperti biasa kasih getaran biar membah enol. Anjay, kok aing banyak bacot, capek ntar. Oke, kita buat tutor ternyata sampai 4 menit lebih teksnya, tapi nggak kerasa, bener nggak kerasa. Kalau semangat, kalau semangat nggak kerasa. Intinya semua itu tergantung kemauan lah, kayak niatmu. Oh ya, aku pengen bener-bener edit ya, ya nggak kerasa meskipun beberapa jam yang nggak kerasa. Ini perasaan record udah 30 menit lebih nih. Kalau nggak salah ya, lebih lah, lebih banyak karena ya gitu. Kalau buat sendiri ya nggak pakai jelasin kan, langsung saja gitu aja. Apa? Oke, kita kasih ini tutorial keluarnya juga ya. Oke, kita kunci guys, kunci ya, kunci, kita kunci. Tadi inya masuknya lihat mana? Kayak atas itu kan. Lebih baiknya kita kayakin gini ya. Oke, kita putar kayak ini. Habis itu kita putar lagi kayak gini. Oke. Terus ini, oke, kalau sudah kita keluarin ke atas guys. Oke, selesai ternyata tutorialnya. Oke, anjay. Mantap Ndri, mantap. Skill kamu mantap, bener. Tapi ngepulin itu ku apa? Gak apa-apa lah. Baik, baik, baik. Kuat, masih kuat. HP aing masih kuat. Ini kita perdepan ya guys. Ini lihat. Oke. Oke kan? Oke, mantap kali skillnya guys. Kita ekspor dulu bentar, kita ekspor ntar bisa bedain kalau pakai efek ama enggak, enak yang mana. Ntar komen aja di bawah ya, kalau pakai efek ya ntar insya Allah lah aku buat next lirik aku pakai skill ini, karena ini skill ciptaan temanku ya. Oke, ini kita kasih efek ya guys, kita tak kasih tutorial efeknya juga. Oke, kita cari nama efeknya, motion blur. Oke, kita fullin aja, kita tutup kayak gini. Habis itu kita potong ya, potong. Habis itu ini teksnya kita cari pas jadinya ya, pas jadinya seperti kayak ini. Teks masukkan
pas masuk, pas jadi di tengah ini kita geser, geser ke belakangnya yang tengah ini. Misal ya, ini kan jadinya di sini, oke? Okay. Ini apa efeknya itu di belakangnya, oke? Okay. Belakangnya kayak gini. Nah, misal contoh yang kedua di kan, ini jadinya di sini kan, di sini jadinya tesnya pas di tengah pas tuh. Kalau pengen mudah, ini ditandain, ini diduplikat, tinggal duplikat aja. Nah, ntar ujungnya motion blur ini kita taruh sininya, guys. Oke, kayak gitu. Habis itu yang kedua, kita cari lagi, guys. Oke, co. Nih, kita co. Kita taruh sini ya, guys. Apa namanya? Penandanya biar kita tahu. Oke, kita terakhir kayak ini. Bah, ini banyak. Banyak jadinya di sini kan. Kita kasih tanda, guys, biar mudah dicari mantan. Anjay, kok mantan. Oke, kita kasih motion blur lagi, kita duplikat lagi, guys, kita cari ujungnya lagi. SK kayak gini, SK ini. Astagfirullah, apa putar itu, kenapa putar? Aing tahu. Oke, kalau putar itu hapus dulu kunci terakhirnya ya, guys. Nih, tadi udah dikasih tanda kan, kok duplikat lagi, banyak kali aku duplikat. Udah, ini tarik aja, tarik sel semongko. Udah, belum dikasih tanda, kok lupa yang gak kasih tanda tadi. Oke, gas kan. Duplikat lagi, guys. Kasih tempat tandanya tadi. Oke, duplikat lagi, guys. Tapi ada yang bilang dikira aku pakai alat motion kalau main motion blur itu kayak alat motion bener. Ntar coba kita lihat jadinya ya. Kayak alat motion bener loh. Tapi enggak lah, jangan sama-samain. Enggak boleh. Oke, guys, lupa ini kasih tanda ya, kasih tanda duplikat. Habis itu kita geser biar cepat. Kasih tanda, oh bukan ini, ini kan. Oke, kasih tanda. Habis itu ini duplikat, geser. Oke, guys, geser. Oke, mantap. Oke, jadi I kan, ini N. Kalau jadi kita penanda, habis itu kita duplikat yang motion blur, kita geser seperti biasa, geser I N. Ini N nya jadi di mana tadi, astaga, N nya udah jadi D. Ini D, kita kasih penanda. Tadi kita kasih penanda ya, guys, sorry, terburu-buru anjay. Oke, yang udah kasih tanda aman lah biar tahu. Nih, kasih tanda duplikat, cari tempat tanda tadi. Nih, kasih tanda habis nih. Oke, kasih tanda. Nih, kasih tanda ya, guys. Oke, duplikat tanda, anjir, tanda. Oke, kita kasih tanda. Sudah selesai, guys, tutorial kali ini skill magnet. Oke, kita play dulu. Mantap, makin geram. Oke, Indri, guys. Oke, jangan lupa follow Instagram Indri dan Instagram saya, link ada di deskripsi, dan YouTube channel Indri juga ada di deskripsi, guys. Subscribe channelku dan subscribe channel Indri Anor. Oke, sekian aja video dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada requestan mau konten apa selanjutnya, silakan aja komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mohon maaf kalau agak berisik lah rekordannya. Oke. Makasih banyak. Thanks buat yang sudah support. Assalamualaikum guys. Salam editing tanpa batas. Oke, makasih.